Apakah nafas kita bekas orang lain? Benar apa enggak? Enggak. Oke. Oke. Yang kita dihembuskan oleh binatang, oleh hap, oleh manusia, itu diproses lagi oleh alam. Iya. Terus kita hirup. Berarti nafas yang kita hirup bekas siapa? Bekas siapa? Bekas orang lain, bekas semua yang bernafas. Ya, bekas semua yang bernafas. Pernah ada air, jumlah air di dunia bertambah atau tidak? Kira-kira bertambah atau tidak? Sebenarnya tidak bertambah. Ya, jadi ini kira-kira bekas pipisnya siapa aja? Loh, enggak, ini harus kita pikirkan. Mengalami pengalaman. Jadi kita ini hidup, setiap manusia itu tergantung dari keberadaan yang lain. Sorry, ini terjadi ketika konsisten. Ketika Mbak Mas Kastro tadi bilang seniman itu kencing men, kenapa kamu sekarang kamu ngomong soal tipis? Tapi enggak. Apa bedanya apa? Karena saya barusan tangling sama air. Ya, ini perlu disadari oleh kita semua, ya, bahwa setiap manusia itu tidak bisa hidup tunggal sendirian. Kita sangat bergantung, hidup kita ini sangat bergantung pada adanya ciptaan-ciptaan yang lain. Sangat tergantung. Ya. Kita hanya tidak pernah menaruh perhatian terhadap apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu aja. Terus kemudian kita inherent aja tiap hari makan. Seolah-olah itu enggak ada. Seolah-olah itu enggak ada orang lain atau keterkaitan dengan keberadaan eksistensi orang lain, bahkan di dalam pakaian kita atau makhluk yang lain. Kemudian manusia menempelkan label-label ke dalam dirinya, merasa lebih dari ciptaan yang lain, lebih dari orang lain. Betapa hebatnya manusia ketika dia merasa lebih benar dari orang lain, lebih hebat dari orang lain. Padahal hidupnya tergantung dari orang lain itu. Gitu. Intinya? Intinya adalah buat yang muda-muda tolong pikirkan itu. Jadi ya, iya Mbak sih, caranya nggak ngaku mikir dulu. Harus mikir Mas, harus mikir karena setiap orang dikasih ini. Jangan sampai nanti kalian meninggal dunia begitu dibuka otaknya harganya mahal karena masih utuh, nggak pernah dipakai. Ya, gitu. Think, use your brain. Ya, ya, use your brain. Pikirkan nafas saja yang paling gampang. Nafas saja, rasakan deh nafas. Gitu. Kalau nggak ada pohon gimana? Kalau nggak ada orang lain gimana? Kalau nggak ada terumbu karang gimana? Apakah nafas kita baru? Ini oksigen? Enggak. Ini bekas orang lain. Inilah kenapa kita harus mengatakan bahwa orang lain itu saudara, saudara, satu udara dengan kita. Itu yang. Saudara.